Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Faizan di Yusuf. Banyak yang dikupaskan oleh Saudara Muhammad Faizan mengenai sikap tadi dengan awam, mengenai konotasi ya, dan ajakan para imam, dan sedikit mengenai etrikokeyu. Apa yang dapat diterangkan iaitu etrikokeyu ini sebenarnya berada dalam keadaan tidak selamat. Apa yang dikatakan tidak selamat kerana mereka tidak ada insurans. Inilah yang berlaku selama ini. Pada para lebih yang lepas ada atlet OKU dari Melaka mengalami kecederaan selepas bersukan. Jadi bila dia rujuk balik kepada pihak yang tertentu, dia mengatakan insurans hanya cover pada ketika permainan tersebut. Di luar permainan, iaitu apabila atlet itu berjalan pulang ya, balik daripada pertandingan, itu tidak ada insurans. Jadi itulah yang agak menduga cita kan. Jadi kita minta kerajaan melihat balik bagaimana untuk menginsurankan kepada atlet. Dan secara tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini dilipat gemburkan ya, mengenai isu yang dimainkan dalam media mengenai OKU merangkak ya, naik tangga ketika pejabat DKM, dan kita juga melihat OKU penglihatan yang dinafikan untuk berurusan dengan institusi kewangan dan insurans, dan juga OKU pelbagai negeri yang terus gagal mendapat hak kepada pendidikan ya, OKU yang terpaksa menjaja bebas yang dikatakan pengemis hanya kerana mencari sesuap nasi, dan OKU yang dilarang memasuki premis ya, tertentu kerana berkursi roda ya, semua ini berlaku di dalam media. Okay, jadi kita minta panel kita yang kedua iaitu yang berbahagia Dr. Wong Yusu untuk melepas sebenarnya mengenai perkara ini dan mengenai juga Senator OKU yang telah dilepas pengurusan sebelum ini. Dipersilakan.